Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semuanya dengan Om Acok di channel Acok Gaming. Masih lupa nama channelnya sendiri ya. Dan teman-teman, Om Acok love akan you yang main Ori. Bangsat kau yang main bajakan. Apa namanya? Menyampaikan bahwa untuk Cyberpunk sepertinya episode yang kemarin itu episode berapa ya? Episode 12 itu mungkin menjadi episode yang terakhir Om Acok main Cyberpunk. Karena apa? Walaupun Cyberpunknya itu udah patch yang 2.0, ternyata masih tetap bikin moving sickness ya. Sudah aku turunin ray tracing-nya, sudah aku naik turunkan FPS-nya. Macam-macam tetap saja masih bikin pusing, bikin hoek. Ya, nggak tahu. Main Cyberpunk itu bisa pusing, padahal main game yang lain tuh enggak loh. Dan kemarin tuh pusingnya sampai luar biasa ya, sampai ingliang. Jadi saya putuskan untuk uninstall ya. Dan sebagai gantinya sekarang Om Aco akan mainkan Troublemaker Raise Your Gang ya. Ini sebetulnya game, jadi yang saya pakai untuk mainin game ini adalah Xbox teman-teman ya, Xbox seri X ya. Dan ternyata game Indonesia ini baru muncul di Xbox bulan Oktober ini ya, 13 Oktober tepatnya. Jadi kita akan coba mainkan, harganya cuma 12.000 untuk game ini di Xbox, sedangkan kalau di Steam sekitar 95.000. Oke. Kita bisa tampilan bahasa Indonesia. Kecerahan bisa kita naikkan. Oh, kita turunkan aja ya. Dan jaraknya antara Xbox dengan Steam tuh luar biasa loh. Udah pada mainin game ini tuh sekitar 6 bulan yang lalu sepertinya ya. Jadi tanpa banyak babi bu lagi, saya akan mainkan game orang Indonesia ini. Luar biasa loh ya, masuk di Xbox tapi harganya dikasih 12.000 doang, dan saya belinya dari region Argentina, jadi 12.000. mungkin kalau di ada penyensoran kata kasar, kita sensor aja ya, teks kata kasar, efek berantem nyala otomatis ambil barang. Jawa aja ya. Ini kayak apa sih bentuknya? Gini aja ya. Ini terlalu terang nggak sih? Yaudah, agak terang dikit lah. Lalu lanjut. Mulai baru. Pengaturan tadi udah. Kita ke normal coba. Ini pakai Unreal Engine loh. Sekolah tiap hari udah pinter belum? Buset, nyampe rumah masih belajar lu. Lihat noh anak tetangga. Pengen jadi apa kalau kayak gini terus? Slow, kita selalu ada kok. Kita kan KD bro. Bah, cepet banget. Kita bakal apa itu? Ini penyensoran kata-kata kasarnya. Baru pulang, Bud. Gila juga ya anak sekolah zaman sekarang. Asep. Makin lama waktu belajarnya di sekolah. Zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin berat? Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya. Songong itu apa sih bahasa Jakarta? Songong, ada yang tahu nggak songong? Saya putus sekolah. Belajar yang pinter ya, Bud. Jangan sampai kayak saya, cuma jadi tukang bakso keliling. Ya udah, Bud, pulang sana. Kamu pasti capek seharian. Siapa sekolah ini Asep? Temennya. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu bener disanjung. Sedangkan yang akademis, yang pinter atau seni, di, makanya sama anak nggak boleh gitu. Salam ya guys, buat Ibu Rati sama teman-teman ayah bagi yang kamu sudah ya punya anak. Maaf, kalau anak saya kalian lupa namanya siapa. Jadi
Anak saya juga saya gituin, teman-teman. Jadi nggak apa-apa, nggak pinter, ya alhamdulillah kalau akademisnya pinter, tapi itu bukan jadi patokan untuk kita puji. Kalau dia santun, itu juga perlu kita puji. Dia bagus olahraganya, tetap kita puji. Jangan cuma disanjung kalau dia akademisnya, matematikanya bagus, lalu dipuji-puji. Nggak kayak gitu. Kita harus membangun budi pekerti dulu untuk anak-anak ya. Oh ganteng loh si Budi. Fokus. Oh ganteng loh. Oh lihat OSIS. Lari gitu. Uangku Rp15.000. Prolog pulang ke rumah. Lalu kemana pulang ke rumah? Gak ada peta. Oh itu petanya. Oh gak bisa. Nemu uang 7.000. Lumayan. Nemu uang 7.000. Oh gak bisa. Oh terbatas. Gak bisa ngelebihin. Terbatas guys. Awas. Ada peceren. Peceren itu comberan, teman-teman. Ayo Bud. Iya kan Budi kan namanya. Ini apa nih? Susu kuda liar, coba ada susu kuda liar. Masa susu kuda liar sih? Oh. Sama. Putar balik sono, lewat jalan yang lain aja. Ada pengacara di sini. Pengangguran geng. Wow, geng pengangguran. Doni. Namanya Doni. Yang merah itu ya. Pengacara Randy, apaan tuh bang? Ya kita kocak pengacara, pengangguran banyak acara. Si Doni bercanda dia. Kamprek bapak-bapak betah. Winda bersaudara maksudnya. Oh ada Winda bersaudara, dia yang dijadiin ininya. Buset nih anak, apa gimana dah, tetap jalan aja. Siapa sih itu emang? Mata gue rabun. Wala si bocil kematian, Budi. Pantesan nih si Windah yang ngomong nih. Windah tuh yang itu tuh. Iya nih dibuat kayak Windah bersaudara ya. Wajahnya gitu banget. Budi, yang kemarin songo amat sama Febri ya? Yang gak mau dipalakin. Kalau sama si Budi makanya emang harus pakai otot baru bisa paham dia. Di si Doni nih ini kayaknya preman-preman, bukan preman sekolahan kan, gini pengangguran kok, berarti lebih besar dari Budi kan. Ya udah lu maju duluan aja Bang Don, ini Windah yang ngomong, kalau kalah baru kita bantuin. Oke, tapi jantan ya, 1-1 ya. Sembarangan Doni jawab nih. Gak bakal kalah gua. Oke. Budi. Hadeh. Harus banget gua hadepin bareng preman-preman ini ya. Oke, sekarang kita nyawanya merah, energinya putih. Caranya LT hindar. RT fokus. Tangkis, serangan kuat, serangan biasa. Oke, X sama Y, oke. Selalu perhatikan energimu. Ketika energimu habis, musuh akan membobol pertahananmu. Kamu tidak bisa menangkis dan dengan seranganmu akan dan damage seranganmu akan berkurang. Tahan RT untuk fokus. Ada dua kan? Kena mau.
Kena kamu. Udah selesai. Energinya habis. Oke, kena kamu. Tak lempar. Wow, keren. Dapat 3000, cakep. Sakit bet. Si Doni bilang begitu. Sakit bet. Game Indonesia itu sakit bet. Kemudian Randy bilang, beneran kalah dong si Doni. Lu si Win ngomong yang kagak-kagak. Ya maaf. Tolongin gua, malah ngobrol aja lu pada. Boyak, lu pandon, lu gak apa-apa. Berani-beraninya lu ya, kata Winda. Ayo Ren, kita wow, dikeroyok. Ayo, gak sabar gua ngeroyok ini anak satu. Yaudah, lu maju duluan. Lah, mereka pada bingung. 3, 2, 1. Tapi gak masalah juga sih dikeroyok. Kalahkan Winda dan Randy. Kamu bisa mengonsumsi berbagai snack dan minuman untuk menyembuhkan budi atau membuatnya lebih kuat. Tekan LB untuk membuka atau menutup barangmu. Oke. Enak mau ya, Winda. Duh. Ah, kena mau Winda. Ayo, sulit banget sih. Finish. Kamera kameranya. Kena Winda. Huh.
Oh enggak, mati-mati. Ayo, energinya habis. Ah, rasain kau. Gak pas terus ya. Gak menang-menang. Ha, kena kau. Energinya habis. Kekunci, pindah kekunci dia. Ah, ah, kenapa dia enggak? Wah, dia bisa keluar dari. Apa dia enggak kau-kau sih?
Kena kau, Winda. Jotos, jotos lagi kena. Jotos, jotos, jotos. Wah, habis. Kamu bisa mengkonsumsi. Kena kau, Binda. Yes, Binda KO. Dapat 11.000 kau. Tinggal si siapa ini? Binda sama si Randy. Yes, mantap. Yes, swangar. Aduh, sial kata si Winda. Ah, lu si Win jadi kalah kan kita, kata si Randy. Lah, nyalain gue dah. Cupu lu berdua, udah keroyokan masih aja kalah. Ya, lu kan juga kalah, Don. Ah, itu kenapa gak ke sensor? Itu kan kata-kata. Siapa nih Tommy? Jangan-jangan ini jagoannya. Oh, Amri. Itu tuh si Budi lawan kita. Cepetan hajar si Budi. Sama geng pengangguran. Ya, lu pengangguran bikin geng coba. Kau ya, Budi. Ah, kok malah salah gua, emosi juga lama-lama. Gua majuin aja deh, biar cepet kelar. Wah, si Budi jago nih. Lawan Tommy dan Amri. Oke, kita lawan. Lakan Tommy dan Amri. Tekan RB, bukan tetap gerakan gokil. Gerakan gokil. Oh, mantap. Wah, keren. Kayak itu ya. Rasain kamu Tommy. Tommy yang mana, Amri yang mana coba? Duh, kok merah? Red buah ini apa? Mati. Ayyahu. Keren. Sekarang kita tinggal kalahkan
Si Tommy. Ayo injak. Hancur kau, swanger dapat 30.000 guys. Tommy Amri KO juga. Mari kita lihat seberapa jago lu, Bun. Jangan cuma jago ini sama bocahan gua aja. Wah, bosnya geng pengangguran. Wah, kenapa jadi sama geng pengangguran terus ini? Mari kita buktikan, Bud, seberapa jago. Berapa jago? Oh. Sundul. Keras ini. Barangku habis. Tuh ada susu kuda liar. Loh? Gak nambah apa-apa susu kuda liar. Ya mati kan. Mesti kalah juga. Jangan lupa pakai gerakan gokil. Udah pakai gerakan gokil. Ya, kalahkan Febri. Mari kita buktikan, Bud, seberapa jago lu. Rasain. Gerakan gokil. Duh. Ayo. Kita hit and run. Gak kena. Yes. Rasain. Injak. Jago juga lo ya. Ayo hit and run. Hit and run. Rasain. Injak baby. Injak. Yes. Sudah berhasil kalahkan. Cakep. Anjir. Bisa seimbang dong Bang Febri sama Budi. Ah, gila banget. Buset, Budi aja bisa seimbang sama Bang Febri. Pantes kita kalah. Lama-lama takut juga gue sama si Budi. Akhirnya mereka pada takut. Sama sih. Gila, suka banget gue. Emang one man army lu, Bud. Gue akuin itu. Apa sih ini? Tapi gelar one man army lu bakalan sepenuhnya gue rebut. Gue bakal kalahin lu di sini. Tuh, kan udah kalah. Ayo Bang Febri, mangat. Habisin Bang si Budi. Tuh, ronde kedua. Habisi Febri dan pulang ke rumah. Oke. Okay. Oh. Kali ini gua gak bakal kalah. Maju sini lu, One Man Army. Kita head in. Rasain gerakan gokil. Aduh. Thank you.
Aduh. Gitu doang, jangan lu berantem. Kenapa bayang sih ini? Cahayanya. Kombo satu, rasain kau. Hancur. Awas lu ye. Awas lu ye. Aduh. Ya, kena deh. Kok masih kalah juga. Oke. Nah, ini baru nyawaku full. Yo, bisa yo. Kali ini gua enggak bakal kalah. Maju sini lu. One man army. One man army. Rasain kau. Gitu doang, jangan berantem. Sayang gak? Sayang kau. Rasain kau. Ngapain? Rasain kau. Rasain. Rasain. Gerakan. Enggak kena. Awas lu ye. Enggak kena. Yes. Rasain kau. Rasain. Aku gak mungkin kalah. Rasain kau. Ayo. Rasain, yes, menang. Cakep. Hancur semua. Mantap. Oh, datang polisi. Dadang. Ya, di jalan Swalayan. Butuh ambulan ya di jalan Swalayan Kembang. Biasa tawuran pelajar. Wah, Budi ditangkap.
Pangor apa? Lagi Bud. Oh, si Budi udah sering berkelahi ternyata. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Apa sih tadi nama judul video gamenya? Troublemaker ya, si Budi. Ya, ditangkap sama polisi guys. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Masih di Troublemaker. Ini malah keren daripada Cyberpunk guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi, lihat mama. Lihat mama dibarahi dia sama mamanya. Where do you go? Where do you go to?